Halo, halo. Oke, San. Kita sekarang mau mereview pemula. Kita kan pemula, mereview beberapa kamera untuk FPV, San. Ini ada kamera, ini Runcam. Runcam, ini kamera Runcam. Runcam ini katanya bagus kalau kata para reviewer. Tapi kalau kita dapatnya kebetulan nggak bagus. Karena pas kita pakai, ini kena bugs, nggak bisa dipakai, nggak bisa ngerekam. Kita update, setelah kita update, malah makin nggak bagus dan hasilnya kurang bagus kalau buat kita. Tapi kalau yang teman-teman dapat yang produknya bagus, mungkin bagus. Kalau kita, yang menurut kita ini Runcam yang ini nggak bagus, Runcam 5 Orange ini menurut kita nggak bagus. Kita kemudian coba ini, San. Ini Kedik Orca ini menurut kita harganya nggak jauh beda, sekitar 1,5 juta. Tapi menurut kita ini lebih bagus ini daripada Runcam. Ini Kedik Orca, banyaklah reviewnya, silahkan Anda browsing. Menurut kami sih, pengalaman kami, dan kebetulan kita dapatnya Kedik Orca ini lebih bagus kan daripada Runcam. Kemudian kita juga mau umumin kemarin tuh, kita kan mau ngasih giveaway karena si Polaroid Cube kita kemarin rusak, nggak bisa tahan lama. Ini udah kita siapin, mau kita kasihin ke teman-teman yang kata kuncinya saya mau, ya San ya. Coba kita lihat, San, komentator-komentator yang ada kita lihat sini, San. Coba tolong kasih tahu yang ada tulisan saya mau siapa. Harus orang Indonesia ya, orang Indonesia, dan bilang saya mau. Om, biar saya aja yang ngerawatnya. Ada saya mau nggak? Nggak. Nggak ada saya mau. Pokoknya harus ada saya mau. Kusone. Boleh, kalau berkenan kirim saja ke Mas. Siapa tahu bisa nyala. Ada saya maunya nggak? Nggak. Nggak ada. Nggak ada saya mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Nggak mau. Kalau mau tuh boleh. Kalau jangan rasa ya, dia mungkin banyak uang dia. Saya mau. Saya mau, Om. Labers. Jadi si Labers kita jadikan kandidat untuk pemenang. Kita taruh di sini. Taruh di sini. File new, mana new-nya? File new note. Nah, yang pertama ini Labers, ya kan? Iya. Kemudian siapa lagi, San? Saya mau, Kang. Jaka Tingkir. Ismail. Kepencet. Aduh. Ulangi lagi dah. Jaka Tingkir. Mana Jaka Tingkir nih? Jaka Tingkir dia berarti jagoan ini. Jaka Tingkir. Susah ngopinya nih, gimana nih? Jaka Tingkir. Biarin gak kopi sama punya juga. Pokoknya Jaka Tingkir 2 minggu. Jaka Tingkir 2 kali. Jangan, udah amat. Yang penting Jaka Tingkir. Bahtiar Habibi. Saya mau, Om. Oke, Bahtiar Habibi. Kayaknya masih saudaranya Pak BJ Habibi. Bahtiar Tingkir. Terus siapa lagi? Saya mau, Om. Ismail, saya mau, Om. Yarin, gak apa-apa, yang penting ada tulis, ada namanya Ismail. Kemudian Sleeping Bird. Kadek, saya mau. Kadek mau ya. Kadek ini orang Bali. Soalnya nama Kadek kan Bali. Siapa tahu Kadek tapi tinggalnya di Inggris. Gugus Langit. Ada ya? Ada. Saya mau, Bang. Gugus Langit. Saya mau, Bang. Saya mau. Gugus Langit. Oke. Kan, saya mau, Om. Kan saya mau, Om. Terus
apalagi kalau boleh saya mau, kalau boleh saya mau. Nah, pokoknya ada kata saya maunya. Masuk, ya kan? Benar enggak, San? Iya. Pokoknya ada kata saya mau. Kalau saya enggak mau kayak Jakra, enggak usah. Saya enggak mau. Saya mau enggak, Bang? Tutorial elektronik. Udah. Hah? Udah, enggak ada lagi. Oke. Jadi ada berapa, San? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba, San. Gini aja, San. Tungda, tungda, yang untung, yang ada. Coba gitu, San. 1, 1, 2, 3. Sambil ngomong, biar nggak ini. Ayo. Apa ya? Tungda, tungda, yang untung, yang ada, gitu. Ayo. Tadi terbit. Tungda, tungda, yang untung, nggak ada. Ya, yang untung, yang ada, bukan yang nggak ada. Ayo, 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 ayo. Ayo, tungga, ayo, ntar kelamaan tungga, videonya, bosan teman-teman. Nanti... Ayo, ayo, ayo. Jangan ditunjuk aja, tungda. Ya. Terserah dari... Tungda, yang untung ada. Gugus. Hah? Gugus. Gugus langit? Oke, selamat kepada gugus langit. Mantap. Jadi kita tentukan ya, gugus langit sebagai pemenang. Pokoknya bodo amat, dia mau gimana juga. Gugus langit yang kita tentukan sebagai pemenang dan tidak boleh protes. Terus lagi, San, tentang ini satu lagi sebelum kita close, pokoknya untuk yang pemenang kali ini gugus langit ya. Jadi gugus langit dapat ini, apa namanya itu, kamera ini. Jadi tolong dibetulin, emang ini agak kredit polaroid group, tapi ini sebenarnya bagus kalau bisa betulin nih. Kemudian kita juga nyoba ini, San, nyoba kamera Kogan. Kamera Kogan ini harganya jauh lebih murah. Ini kamera ini sebenarnya 15 kali kalau beli kamera ini, dapat 15. Ini sebenarnya mahal, cuman kurang bagus. Nah, ini untuk kamera yang ini kamera Kogan. Kamera Kogan ini menurut Bapak hebat sekali. Ini harganya 115.000. Hebatnya itu maksudnya segala ada, San. Tuh. Sampai ada casing-casingnya segala. Coba bayangkan dengan harga 115.000 dia dapat segala macam. Cuman setelah kita coba untuk FPV ini kita nggak bagus, makanya kita mau jadikan giveaway berikutnya, biasanya. Jadi teman-teman kalau yang mau kamera Kogan ini silakan komen di video ini, keywordnya apa, San? Saya apa sih? Mau dong, kita ya, kita ya. Pokoknya nanti kalau ada komen mau dong, nanti punya kesempatan untuk mendapatkan kamera Kogan di episode giveaway berikutnya. Awesome, San? Awesome. Awesome.